Assalamualaikum teman-teman, ini kami udah dari Ciamis dan berhenti dulu. Ini udah di kecamatan kita. Bapak lagi mau minum dulu Yakult karena capek ya Pak. Makasih ya udah mengantar ya. Ya. Tuh, dan ini kita lagi ada di Bangun. Udah dibangun. Mau beli martabak tuh, martabaknya di sana. Dan ini hujan. Dari tadi hujan terus. Ini saya pakai HP suami karena punya saya udah ngetok. Beli martabak. Martabak manis. Wah, yang martabak telur. Dan ini kita boleh masuk. Nah, Bapak mau enggak? Sama sih itu adonan martabak juga. Ini kita boleh masuk. Ini saya ngehalangan si Bapak. Hujan-hujan, makan martabak anget, enak banget. Dan ini apa sih namanya tadi kata si bapak, lupa lagi. Pokoknya kayak kue kayak gitu dan dengan berbagai macam rasa. Ada keju, ada kacang, ada coklat dan juga ada yang original. Dan kayak ini ya, suami saya mau karena lapar kayaknya. Dari perjalanan tadi cukup jauh, kemudian hujan, jadinya cukup cocok makan yang anget-anget. Dan mohon maaf ini saya dubbing karena lagi ada suara musik yang hajatan gak tahu dari sebelah mana. Jadinya di dubbing aja, oke? Okay? Dan ini kayaknya suami saya mau ngambil. Tuh, kayaknya bapak lapar banget mau ngambil. Terus kayaknya mau langsung dimakan di sini. Dan jangan khawatir karena tadi ada tempat cuci tangan juga ya. Nah, ini lagi milih-milih rasa kayaknya. Ada yang mau gak? Ini enak banget apalagi kalau hujan. Dan ini karena tadi pas berangkat ke kampus hujan, pulang juga hujan, jadi kita berhenti dulu. Dan bapak langsung makan ini ya pak? Udah habis dua, ini yang rasa original kayaknya. Karena ada banyak rasa, ada keju, kacang, coklat. Bapak udah nyoba yang mana aja tadi? Oh pisang. Ada yang keju, kacang, original sama coklat. Dan hari ini masih mendung. Sambil saya pindah ke sini karena tadi di sana ngehalangin ya pak. Enggak, saya nggak mau, masih kenyang. Ini makan apa tuh namanya? Kue coklat. Keju. Coki. Coki kah? Ginamaan sendiri. Terus di depan kita itu ada lapangan Bangun. Sama masjid, sama MUI kayak gitu, sama kantor desa ya pak. Oke, ini udah matang. Pulang di pangku ya, si Auran. Hoyong cengek ku cengek kemana? Nama sa parapat nih ya, tenu damel ya. Saparapat we, ibu. Ini kita sekalian beli sayuran aja teman-teman. Nasi mana sih? Wih, di kampus. Jadi itu Ciamis. Muhun. Budak ieu mah data arek datar PNS cenah. Oh, aya nanya becawe di etana di desa. Naon deui? Coba pade, boleh hayang kentang. Nanti. Hayang kentang. Kilo. Satu kilo. Makasih Yam ya. Mangga. Dimang tadi beli cilok. Salawean. Salawean. Bandingnya.
Meuli cilok belum direbus. Cilok. Alhamdulillah, saya sama suami udah nyampe rumah. Dan ini masih rintik-rintik hujan banget. Nih, Dek Daud mau martabak enggak? Oke, sebentar. Oke, dan ini saya nyampe rumah, ada Dek Daud sama Mama lagi ngedit. Dek, martabak hangat, Dek. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau istirahat juga. Wah, ini martabaknya cobain. Saya kayaknya baru pertama beli dari Bangun. Terima kasih, Cegu. Cegu. Ya udah teman-teman, saya istirahat dulu. Nah, dan ini ciloknya barusan udah dipanasin, dikukus lagi. Mau langsung kita makan, dan itu Mama sama anak-anak juga lagi makan martabak sama cilok. Ini saya sama suami mau juga makan cilok. Ayo, Pak, makan, Pak. Ayo, Bapak katanya mau. Kayaknya kurang kecap, Pak, tapi ini masih panas banget. Onan. Ada daging ayam, belum kegigit itu, Teh. Ya udah ini kita mau pada makan cilok dulu. Enggak, telur. Martabak telur. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nyobain martabak telur. Gimana? Lebih suka martabak manis apa martabak telur, Bapak? Martabak manis. Oh, kalau saya suka yang martabak telur. Ini mohon maaf ya, background di belakang berantakan. Oke, dan ini barusan Bapak udah makan martabak ya, Pak? Iya. Aduh, padahal barusan lagi megang HP loh. Iya. Oke, ya udah Bapak istirahat, saya nyuci motor dulu, kasihan si hitam ya. Soalnya. Oke, Bos? Iya. Aduh, tuh kan, tuh lagi nonton. Ayo kita nyuci dulu motor. Oke, ini langsung aja saya yang kegiliran nyuci motor karena tadi berangkat dan pergi ke Ciamis suami yang bawa. Kasian kan Bapak capek. Jadi kalau misalkan di luar boleh kita dibilang YouTuber atau pembicara, tapi kalau di rumah mah ibu rumah tangga yang harus bisa semuanya. Oke, langsung aja akan saya siram dulu. Oke, teman-teman cukup lihatin dan doakan semoga saya nyuci motornya cepat selesai. Nah, karena kebetulan ini airnya banyak. Dan ini saya sekalian masih pakai baju yang pas tadi sekalian basah. Yang tadi di jalan hujan kok. Biar habis ini langsung mandi. Kita siram dulu semuanya. Tuh, ini riuh bajunya. Siram dulu semua biar basah semuanya. Karena tadi udah sempat didiamin dulu karena kita makan dulu martabak. Oke, mari kita cuci motor. Semangat. Dan ini saya pakai sampo biar mudah sudah lama biar berbusa. Dan ini ya basuh. Harus cepat-cepat takutnya hujan lagi kan. Yuki. Dan tadi martabaknya enak. Saya suka banget yang martabak telur. Dan emak juga kita kasih koya, tenang aja. Tadi kita belinya 3. Kita wadah. Ini sebenarnya ada sih di sini tempat cuci motor.
tapi kalau bisa dikerjakan sendiri lebih baik sendiri. Saya hilang dulu sebentar. Oke, ini mungkin untuk di sabunan dulu si motornya, saya skip takutnya pada bosan. Udah selesai saya sabunin dan mohon maaf kalau volume saya udah nggak beraturan. Ini udah capek banget, tapi harus kita selesaikan. Sekarang tinggal disiram biar si hitamnya jadi cantik atau ganti lagi. Dan alhamdulillahnya ini nggak hujan, jadi saya nggak perlu masang hujan-hujan lagi. Ini baju saya pokok nama basuh. Nah, dan ini Dek Daul sama Dek Amarlan lagi ngangkutin gemuk ya. Buat besok mama nggak gemuk. Bensin boy. Hati-hati ya, boy. Ya. Nanti kesini lagi dan besok ya. Ya. Waduh, leer tuh. Leer. Muntangan. Hati-hati, boy. Ya. Dek Marlan gemuknya mereng nih. Si Daud diguling kah, Dek? Mereng gebis kah, Dek? Hati-hati ya, boy. Awas pas sampean nanti kait. Tuh, dan itu ya Marlan sama Dek Daud lagi ngambil pupuk besok mau nggak gemuk katanya. Dan ini si hitam udah mau selesai, tinggal kita siram sedikit lagi ya. Oke, udah selesai mandinya. Sebersihnya aja lah, nggak bisa terlalu bersih kalau nyuci motornya. Yang penting lumpur-lumpur dan pasir-pasir dari jalannya turun. Oke, udah selesai mandi. Mantap kan? Seger. Oke, ini udah bersih. Terima kasih udah mengikuti kegiatan kami hari ini yang sangat-sangat biasa saja. Mohon maaf. Dan don't forget to like, subscribe, share, and love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.